Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini Mak Kintan lagi mau masak tom yam makaroni, guys. Bagaimana proses pemasakannya? Jangan kemana-mana, guys. Kita akan kembali setelah yang satu ini, guys. Di sini sudah ada makaroni yang sudah direbus. Oke, di sini sudah ada kak Siti. Halo kak, lagi motong apa kak? Ayam untuk masak apa nih kak? Tom yam. Oke guys, ayamnya sudah dipotong-potong. Dan di sini juga ada Mak Kintan lagi motong apa mak? Motong baseball. Baseball yang itu apa kak? Cube tom yam. Oh guys, inilah penampakan dapur Mak Kintan. Tom yam. Jangan lupa serainya juga dipotong guys, dikasih serai. Lagi ada petua dari kakak Siti. Kalau ayamnya nggak bau amis, kita nyucinya pakai tepung, guys. Tepung apa-apa tepung ya, kak ya? Tepung gandum. Tepung gandum, guys. Kita dicuci sampai bersih, guys. Ini ngerebus apa, kak? Makaroni. Biar lembut, direbus dulu guys. Ini direbus lagi guys, biar lembut ya makaroninya. Ini tunggu kuahnya mendidih dan carrotnya. Biar masak guys ya. Oke guys, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini cara membuat tom yam yang sedap gila guys. Makaroni guys, di sini pakai bahan-bahan dia ada makaroni yang sedang direbus biar empuk. Itu tauge, carrot. Carrot masuk dulu. Makaroninya sudah lembut. Itu kuahnya ada apa pak bumbunya kak? Bumbunya lu siup dengan ini sos. Extra buat ya. Tomnya. Nah ini guys, ini bumbunya guys. Extra 50%. Ini ada juga straw mushroom. Cendawan. Ini memang kuki terbaik Eko. Kuki terbaik Eko nih guys. Aduh, makaroni sudah masak, sudah diangkat. Guys, jadi sobat semua yang belum tahu masak tom yam, boleh belajarlah dengan Cik Kintan. Nah, tepung yang untuk nyuci ayam tadi adalah tepung gandum, guys. Di sini ada cap sauk. Beginilah penampakan dapur Mak Kintan. Ini ayamnya dimasukkan ya kak? Ini masukkan ayam guys yang sudah dicuci tadi dengan tepung. Tunggu air mendidih, digudak-gudak. Gagak ini untuk 20 orang makan guys.
Oke guys, ini dalam 5 menit lagi sudah siap dihidangkan guys. Oke guys, inilah tom yamnya sudah siap dihidangkan. Rasanya memang mantap, ada gilenya. Jadi mantap gile guys. Nah ini kan di wrapping guys. Ini memang di sini catering guys. Ini mau dia kirim ke tempat orang mau nikah. Jadi sobat semuanya yang pengen tempa and order tom yam ataupun cake yang lain, masakan yang lain, bisa hubungi dapur Mak Kintan. Oke guys ya, sampai di sini dulu vlog hari ini untuk masak-masak bersama Mak Kintan dan Mak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.